proses pengangkatan sita jaminan dua bidang tanah di lokasi SPBE. Jurusita Pengadilan Negeri Muara Tewe sebagai penerima delegasi dari Pengadilan Negeri Tamyang Layang melakukan pengangkatan sita jaminan dua bidang tanah di lokasi stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE di Desa Haja, Kecamatan Tewe Baru, Kabupaten Barito Utara, Kamis 5 Januari 2023. Pengangkatan sita jaminan dilakukan setelah adanya putusan pada tingkat peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sehingga sudah berkekuatan hukum tetap. Sengketa berawal ketika seorang notaris di Buntok, Tini Rusdihati, menggugat ahli waris dari almarhumah Sri Imbani Yemebas pada tahun 2019 lalu. Dalam gugatan, Tini mendalilkan bahwa almarhumah Sri semasa hidup memiliki pinjaman yang belum dibayar lunas sebesar 5,3 miliar rupiah. Gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tamyang Layang dan berlanjut dengan sita jaminan terhadap dua bidang tanah seluas 3,7 hektar milik Patricia Margaret dan Talia Nevita Marcelin, anak almarhumah Sri yang di atasnya berdiri SPBE PT Zekata Seia. Namun saat gugatan mencapai babak akhir, Mahkamah Agung menyatakan gugatan Tini tak dapat diterima dan memerintahkan segera mengangkat sita jaminan terhadap dua bidang tanah tersebut. Aditya Sumbada selaku kuasa hukum dari Patricia dan Talia mengatakan, pihaknya merasa senang karena bisa melakukan pengangkatan sita jaminan sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali. Dari pasien hukum, kita sangat senang hari ini kita bisa melakukan pengangkatan sita. Pengangkatan sita ini juga sebagai bentuk pelaksanaan terhadap isi putusan inkrah yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung dalam tingkat PK. Kita sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pengadilan Negeri Muara Tewe langsung dipimpin oleh Bapak Panitra, Bapak Berli yang melakukan pelaksanaan pengangkatan sita ini. Kami harap klien kami untuk kedepannya terus mendapatkan kepastian hukum karena kami yakin bahwa klien kami ini benar. Proses pengangkatan sita jaminan oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Tewe ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Dari Muara Tewe, Hertosi, Tobengan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.